Shalom. Shalom damai sejahtera buat kita semua. Selamat datang di ibadah Jumat Agung disertai perjamuan kudus. Sebelumnya kami mengingatkan kembali untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak. Baiklah, sebelum kita akan memulai ibadah kita hari ini, saya mengundang jemaat sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Domba Allah yang tiada bercacat. Cepat! Berdiri! Rela turun meninggalkan tempat berdiri. Yang maha tinggi dan menjadi sama dengan kita semua. Tidak bersalah, tidak berdosa, harus menanggung segala penderitaan yang luar biasa yang tidak ada pernah sebelumnya. Ayo cepat. Dan tidak akan ada lagi. Ayo cepat. Karena cintanya cepat. Yang luar biasa kepada berdiri. Kita. Ia dicambuk, disesak, dihina, hanya demi menebus dosa manusia. Ayo, cepat. Tiada Tuhan seperti Dia yang mau turun menjadi sama dengan manusia yang berdosa. Ayo. Ia yang kudus. Ayo. Mau menerima segala penghinaan. Ayo cepat. Karena cintanya yang sungguh luar biasa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh hadir, dan kita boleh memperingati hari kematiannya, hari Jumat Agung, karena Ia adalah Allah yang luar biasa, layak kita sanjung, kita tinggikan. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memuji dan menyembah Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Sebab Engkau imam besar agung, ku sanjung Kaulah.
ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku sungguh lagi kita katakan, ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang karena kami tahu bahwa ketika kami mempercayai Allah di dalam nama Tuhan Yesus,
kami memiliki alamat yang besar. Oleh karena tanpa kehadiran di dalam dunia ini, kami manusia adalah manusia yang harus binasa. Tetapi di dalam Yesus Kristus, Engkau rela datang ke dalam dunia, membatasi dirimu yang kekal itu, menjadi manusia, dan Engkau rela menderita, bahkan mati ganti kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kematian-Mu menggantikan kami, sehingga di dalamnya kami boleh sungguh lagi memiliki kepastian keselamatan. Sehingga hari ini kami boleh berdiri di hadapan Tuhan, di dalam bait yang kudus guna beribadah pada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, murnikan setiap motivasi kami, sehingga sungguh dalam ibadah ini, kemuliaan kami hanya kembalikan kepada Tuhan. Pengagungan kami hanya kembalikan kepada Tuhan. Karena Kau satu-satunya Allah dan Tuhan kami yang kami sembah. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau sungguh lagi hadir di tengah kami, melawat kami, sehingga di dalamnya kami semakin hidup di dalam mengasihi Tuhan, dan semakin memberikan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, menasihat akan jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, pimpin sertai dan lindungi mereka, hadirkan mereka di tengah-tengah kami, sehingga sebagai keluarga Allah, kami boleh bersatu hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Totalitas ibadah ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah jadi dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Amin. Kepada yang kasih, mari kita membuka agar nas pembimbing kita dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 53 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena kemurahan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan lagi 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena kemurahan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi. Dipersilakan kembali duduk. Saatnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa dan perbuatan kita yang jahat di hadapan Tuhan. Karena kita tidak layak, kita perlu dihukum. Hanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk kita menderita di kayu salib untuk dosa kita. Mari kita sambut sambil menyanyikan oleh kuasa darah. Layakkan ku
Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami datang dengan segala dosa dan kelemahan kami. Kami angkuh akan dosa dan kesalahan kami. Kami begitu keras hati buat setiap perbuatan kami yang merugikan Engkau Tuhan. Kami datang saat ini dengan kerendahan hati kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Engkau dihina, disesah orang. Engkau mau menanggung semua kesengsaraan kami, menderita kesakitan. Engkau dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Engkau. Engkau mau memikul salib dan ditindas hanya karena kasih-Mu buat kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Janji Allah setelah doa pengakuan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Terambil dari Yesaya 44 ayat 2, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan, kalau kita hari ini kita boleh mengalami kembali, kita boleh merasakan bagaimana kematian Tuhan kita di kayu salib yang sudah membebaskan kita. Kita boleh bersuka cita, ada amin buat kita semua. Amin. Kita sambut, kita sambil berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau menyanyikan, oleh darah Yesus, ku bebas. Sama-sama kita katakan. Sekali
nama Tuhan. Boleh silakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita menyadari, kita boleh merenungkan hari ini, bukan karena perbuatan kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku Thank you.
sekali untuk bangun berdiri. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa di sorga, ketika kami memandang salib-Mu, kami seharusnya jujur bahwa itu adalah tempat kami yang seharusnya tergantung dan mati. Tetapi ketika kami memandang kembali kepada salib-Mu, kami menemukan bahwa Engkau tergantung di sana. Di sanalah kami boleh melihat betapa Engkau mengasihi kami. Dan kasih itu bukan hanyalah sebuah ucapan. Tetapi kasih itu adalah sebuah praktek aktif yang Engkau boleh tunjukkan kepada kami. Sehingga di dalamnya kami boleh sungguh lagi mengalami kasih-Mu yang sejati. Dan kasih itu boleh menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu berikan hati yang mau sungguh-sungguh mengerti, memahami, dan menyimpan kasih Tuhan. Dan Engkau boleh berikan sebuah pikiran yang bersumber daripada pikiran Kristus. Sehingga di dalamnya kami boleh menanti-nantikan apa yang Tuhan mau berbicara buat kami. Kami berdoa tidak ada seorang pun yang dilewatkan oleh firman Tuhan. Tapi biar semua kami mengalami lawatan Allah. Dan kasih Allah boleh menggugah hati kami. Untuk boleh menyadari bahwa hidup ini bukan milik kami. Tapi hidup ini adalah milik Tuhan. Karena Tuhan telah bayar lunas dengan darah-Mu yang begitu mahal. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu. Sehingga melalui ibadah Jumat Agung, kami semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin tidak menghitung-hitung hidup ini untuk Tuhan. Tetapi kami boleh semakin menyerahkan hidup ini lebih lagi untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Kuduskan hamba-Mu yang hina ini. Pakai hamba-Mu di hadapan hadirat-Mu. Roh Kudus boleh menyingkapkan rahasia firman-Mu bagi melalui hamba-Mu. Dan biar kami semua diberkati. Firman-Mu menyentuh setiap sendi-sendi kehidupan kami. Firman-Mu menyentuh setiap pergumulan kami. Mengangkat kami dan memberikan pengharapan bagi kami. Sehingga dengan mata yang tertuju kepada Kristus, kami boleh menjalani hidup ini di dalam pengharapan dan kebergantungan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami. Karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan duduk kembali jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Sekali lagi shalom. Mari kita baca teks firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam Markus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang ke-15. Ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-41. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayatnya yang ganjil. Dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Markus 15 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-41.
Yesus mati pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. 1, 2, 3. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya ke batang bulu dan memberikan minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Mereka semua telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama dengan Yesus. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema kematiannya menghidupkan kita. Kematiannya menghidupkan kita. Martin Luther pernah berkata kalimat yang sangat indah begini. Jika kekristenan tidak memiliki konsep nilai yang berbeda atau paradoks dengan dunia ini, maka kekristenan tidak memiliki esensi kematian dan makna daripada salib itu sendiri. Mengapa demikian? Karena Martin Luther berkata bahwa Alkitab sendiri berbicara bahwa nilai kekristenan adalah nilai yang memiliki paradoks dengan dunia ini. Paradoks artinya kelihatannya bertentangan, tetapi ketika kita melihat sampai ke dalamnya, ada makna yang begitu dalam di dalamnya. Dan makna itulah yang menghidupkan kita, sehingga makna itu membuat kita berbeda dengan dunia ini dalam konsep nilai kita. Dan dia mengkaitkan itu dengan konsep salib. Dia mengkaitkan itu dengan konsep kematian. Karena salib pada dasarnya adalah menunjukkan kepada sebuah kematian. Dan ketika berbicara tentang kematian, maka itu berbicara tentang ketidakberdayaan di sana. Betul? Apalagi dalam konsep Romawi. Kalau saudara mempelajari lebih dalam tentang konsep salib, orang Romawi melarang akan umatnya atau masyarakatnya untuk berbicara tentang salib. Karena salib itu berbicara tentang penjahat yang digantung. Salib itu berbicara tentang kesadisan di sana. Salib berbicara tentang kekerasan di sana. Dan salib berbicara tentang akhir hidup daripada seseorang. Sehingga mereka tidak pernah mau mengkaitkan salib dengan orang Romawi. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, dengan konsep salib seperti itu, tiba-tiba Yesus datang. Dalam kemanusiaannya, dia mengambil suatu proses yang kita kenal dengan proses kematian di atas kayu salib. Bukankah itu sebuah paradoks? Nah, kalau dia ambil jalan salib, berarti bagi dunia, dalam konteks dunia Romawi, dalam konteks dunia Yahudi, bukankah itu sebuah nilai kekalahan? Bukankah itu adalah nilai ketidakberdayaan? Padahal dia adalah Mesias. Mengapa dia mengambil jalan itu? Jemaat Tuhan yang kekasih, kita memahami bahwa di dalam kekristenan, kita mengerti yang namanya keselamatan itu hanyalah oleh anugerah. Keselamatan itu adalah anugerah, betul?
Ketika kita berbicara demikian, maka mungkin tidak ada perdebatan tentang kalimat itu. Tetapi ketika kita bicara tentang grace alone, hanya oleh anugerah, maka itu menjadi sebuah perdebatan yang sangat besar. Mengapa? Karena bukankah banyak orang berkata, manusia memberikan bisa juga mengambil bagian dalam kontribusi keselamatan itu sendiri. Tapi pertanyaannya, ketika kita melihat salib dan kita melihat Yesus yang mati, itu menjadi sebuah syarat keharusan di mana keselamatan itu bisa sampai kepada kita. Apakah manusia bisa masuk di dalam peristiwa ini? Apakah manusia rela masuk di dalam peristiwa ini? Bicara tentang kematian, bukankah bagi manusia adalah sesuatu yang tabu, bukan? Bukankah di Jepang ini angka 4 adalah angka pamali, bukan? Betul? Maka kalau kita lihat rumah tingkat, kadang-kadang tidak ada tulis huruf apa namanya, ditulis tingkat 4-nya, lantai 4-nya. Karena si itu berbicara tentang apa? Apa namanya? Kematian. Kematian. Jadi bagi kita, kita menghindari kematian. Tapi ada gembala Allah Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mengambil posisi kematian itu sendiri. Dan kita memahami mengapa dia mengambil itu. Mari kita kembali kepada bagian ini. Kalau saudara dan saya memperhatikan, mengapa tema kita berkata kematiannya menghidupkan kita? Mengapa kematian Kristus menjadi jaminan kepastian untuk menghidupkan kita? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam perenungan kita. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, berbicara tentang kematian Kristus. Markus 15 ayat yang ke-34. Coba kita baca sama-sama ayat 34. 1, 2, 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau apa? Meninggalkan aku. Kejadian ketika Yesus mau menyerahkan dirinya, itu terjadi pada jam berapa? Jam 3 petang, sore. Pertanyaannya, apakah jam 3 yang terjadi di mana Yesus menghembuskan nafasnya adalah sesuatu kebetulan atau itu juga dalam rencana Tuhan? Mungkin orang berkata bahwa itu kebetulan. Tetapi kita memahami bahwa itu dalam rencana Tuhan. Karena kalau saudara dan saya membaca Wikipedia, maka di sana dikatakan waktu Yesus wafat terjadi setelah jam 3 sore dan sebelum jam 6 malam. Pada saat yang sama, domba Paskah disembelih di Bait Suci, yaitu menurut aturan ketat dari hukum Taurat, dilaksanakan antara pukul 3 sampai dengan 5 sore tanggal 14 Nisan. 14 Nisan itu berbicara kalau dikaitkan dengan bulan kalender Masehi, maka itu bulan antara Maret atau April. Dan Yesus masuk ke Yerusalem itu dalam konteks 10 Nisan. Dan selanjutnya dia mati pada 14 Nisan jam 3 sore. Dan jam 3 sore di sana imam-imam mempersembahkan korban. Dan korban di sana adalah korban penebusan salah. Dan kalau saudara baca tentang historis itu, maka setiap orang yang berdosa datang kepada imam membawa dua binatang. Kalau mampu maka membawa domba. Dan kalau mampu bawa kambing. Tetapi kalau tidak mampu maka membawa merpati, dua pasang merpati. Dan kalau mampu membawa dua pasang domba dan dua pasang kambing. Ketika mereka datang, mereka menyerahkan kambing atau domba itu atau merpati itu kepada imam. Sebelum imam menyembelihnya, imam meminta supaya orang yang berdosa ini menumpangkan tangan di atas domba, kambing atau merpati tersebut. Dan di sana dia mengaku segala dosanya. Setelah dia mengaku segala dosanya, baru kambing atau domba ini sudah diyakini sebagai pengganti kematian daripada orang yang berdosa ini. Dan akhirnya kambing atau domba itu disembelih. Dan akhirnya tubuhnya dibakar. Tetapi sedikit darah itu dipercikan di atas tabut perjanjian Allah.
sebagai suatu tanda kematian sudah terjadi, substitusi terjadi, penggantian terjadi bagi orang yang berdosa itu. Dan bukan dia yang mati, tapi domba atau kambing atau merpati itu mati ganti dia. Apa yang saudara mengerti tentang kematian Yesus pada jam 3? Itu mau berbicara. Apa yang dibuatkan, apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus datang dan akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengangkat tangannya dan menunjuk pada Yesus. Dan semua orang pada saat itu melihat kemana arah tunjukan daripada Yohanes. Dan Yohanes berteriak, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalimat itu berbicara tentang kehadiran Kristus itu menuju kepada bukit Golgota. Menuju kepada kematian. Dan ketika dia mati bukan karena dosanya. Tetapi dia mati sebagai pengganti untuk saudara dan saya. Maka jam 3 itu menunjukkan bahwa dia akan mati. Dan mati di sana bukan oleh karena dia menjadi korban. Tetapi dia mati di sana, dia mau menjadi pengganti buat saudara dan saya. Maka ketika dia mati, kita menjadi hidup. Kalau dia tidak mati, kita tetap mati. Tapi karena dia mati, maka kita hidup. Ini proses substitusi yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Maka tema kita tepat. Kematian yang menghidupkan kita. Pertanyaannya, kita yang mana? Kita yang mana? Kita yang mana? Yohanes 3:16 berkata apa? Barang siapa yang percaya kepadanya, apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita yang mana dihidupkan? Yang percaya kepada Kristus. Di luar Kristus, kita tidak dihidupkan. Di luar Kristus, tidak ada kehidupan. Karena kisah para Rasul 4:12 berkata, tidak ada nama lain yang diberikan untuk menjadi jaminan keselamatan. Hanya di dalam dia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, yang menjamin kita dihidupkan kembali. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita melihat 3 fakta dalam konteks yang kita baca ini. Sebagai bukti bahwa kematian Kristus adalah menghidupkan orang yang percaya. Menghidupkan manusia. Dan kesempatan itu adalah sebuah kesempatan yang indah yang bisa kita lihat dalam fakta peristiwa yang terjadi di atas bukit Golgota. Pertanyaan saya, di bukit Golgota ada berapa salib? Ada berapa salib? Ada 3 salib. Semua mengerti itu? Tapi pernah saya menemukan ada seorang ibu yang datang ke gereja. Ternyata di tubuhnya banyak salibnya. 1 salib, 2 salib, ada lagi kalungnya salib gitu ya. Kemudian dia pakai gelang juga ada salibnya, ada salib. Ada berapa salib? 5 salib. Kemudian saya tanya, ibu, di bukit Golgota ada berapa salib? 3 pak pendeta. Tapi kok ibu lebih daripada 3 salib? Yang 2 salib itu penjahat itu siapa? Dia tidak bisa jawab, dia ah bapak bisa aja begitu ya. Nah, jadi ingat baik-baik jangan lebih dari 3 salib ya. Karena jangan sampai tetanggamu engkau salibkan gitu ya. Atau temanmu engkau salibkan, pacarmu engkau salibkan. Karena tiba-tiba dia kubi itu. Tapi mari kita melihat fakta kehidupan di atas kayu salib. Mari kita melihat. Ada 3 fakta yang bisa kita lihat pertama di atas kayu salib. Mari kita baca teks firman Tuhan kita dalam Markus 15 ayat 38. Kita baca hal yang pertama adalah Markus 15 ayat 38, 1, 2, 3. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Kejadian itu terjadi ketika ayat 37 berkata, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan apa? Menyerahkan nyawanya. Berarti dia mati. Bersamaan ketika dia mati, peristiwa pertama yang terjadi dalam konteks ini adalah tirai bait Allah terbelah 2. Apa yang saudara mengerti tentang tirai bait Allah? Bait Allah itu terdiri dari 3 bagian. Yaitu bagian ruang mahasuci, ruang suci, dan pelataran. Antara ruang mahasuci dan ruang suci,
itu dibatasi oleh namanya tirai. Dan menurut kalimat hiperbola dibesar-besarkan. Tapi itu adalah satu kebenaran bahwa untuk mengangkat tirai itu membutuhkan 300 imam yang bisa mengangkat tirai itu. Artinya apa? Tirai yang begitu besar dan tebal dari tirai itu dikatakan setebal apa namanya ini? Telapak tangan ini. Artinya tirai itu tidak mudah koyak, betul? Tetapi kalau saudara dan saya memperhatikan kematian Kristus di atas kayu salib mengoyakkan tirai itu sehingga akhirnya ruang kudus dan ruang maha kudus tidak ada lagi sekat. Artinya apa? Ada dua pengertian di sana ketika tirai itu terbelah. Pengertian yang pertama adalah ceremonial law atau hukum seremonial itu sudah ditiadakan oleh Tuhan. Fungsi imam tidak lagi ada pada saat itu. Tetapi yang kedua adalah semua orang diberikan kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan. Dan inilah saya katakan sebagai kematian yang menghidupkan. Di mana semua orang boleh datang kepada Tuhan. Karena bicara kematian ada tiga pengertian di dalam Alkitab. Yang pertama adalah kematian secara fisik. Berhentinya kita dalam sejarah manusia. Yang kedua adalah bicara tentang putus hubungan manusia dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah manusia dibuang dari hadapan Tuhan. Yang kita kenal dengan neraka. Maka ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Pintu Taman Eden dijaga oleh kerubim. Dengan pedang yang bernyala-nyala. Mereka tidak boleh masuk kembali dalam hadirat Tuhan. Karena Taman Eden adalah tempat kehadiran Tuhan. Selanjutnya kita memahami, semakin jauh manusia dari hadapan Tuhan, Tuhan tidak mengizinkan manusia boleh datang di hadapan Tuhan. Pada zaman bangsa Israel, hanya satu pribadi yang diizinkan untuk datang di hadirat Tuhan, yaitu Musa itu sendiri. Ketika dia naik ke Gunung Horeb, tapi setelah peristiwa Gunung Horeb, Tuhan memberikan perintah, buat tenda. Dan ketika mereka buat tenda, di sana Musa pun tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke ruang maha kudus. Tuhan memerintahkan supaya Harun boleh datang bersama dengan anak-anaknya. Tapi sebelum dia datang, dia harus membawa korban penebusan dosa. Mari kita melihat, tidak sembarang orang boleh datang. Bahkan kalau orang datang ke dalam ruang maha kudus, dan dia sembarang dan dia tidak hidup kudus, maka biasanya dia mati di ruang maha kudus. Maka seorang imam besar kalau sekali setahun masuk ke ruang maha kudus, biasanya bagian kaki itu diikat tali yang panjang. Sehingga kalau dia sudah cukup lama, mungkin 1 jam, itu ditarik talinya. Kalau dia tidak balas menarik tali itu, maka dipercaya pasti dia sudah mati. Maka dengan tali itu orang itu, imam itu ditarik keluar dari ruang maha kudus. Karena tidak semua orang, tidak boleh semua orang masuk ke dalam ruang maha kudus. Maka di sini kita melihat, kehadiran Tuhan, kesucian Tuhan begitu sangat mulia sehingga tidak boleh sembarang orang boleh datang. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia menjadi pengantara buat saudara dan saya. Maka di sana tabir terbelah dua. Semua orang boleh datang di hadapan Tuhan. Ketika semua orang boleh datang di hadapan Tuhan, maka di sana peran iman berhenti. Peran korban itu berhenti. Betul ya? Maka saat ini kita tidak perlu datang membawa korban ketika kita berdosa. Kenapa? Karena semuanya sudah digenapi di dalam Kristus. Ini bicara tentang relasi yang dihidupkan kembali dalam Kristus. Maka tanpa salib, saudara dan saya tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Saudara dan saya tidak perlu bisa berkeluh kesah pada Tuhan. Apalagi saat ini orang Kristen rasanya lebih berjasa daripada Tuhan. Betul ya? Ketika dia minta sesuatu, kemudian Tuhan tidak jawab. Dia mulai apa? Merengek di hadapan Tuhan. Mulai sungut-sungut sama Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Kenapa begini? Begitu kan? Padahal apa? Dia hidup saja, tarikan nafas itu mengizinkan bahwa dia dalam anugerah Tuhan. Betul ya? Tapi tiba-tiba beasiswanya diputus, mulai ngamuk sama Tuhan. Padahal ketika dia cari beasiswa pun, belum tentu dia berdoa sama Tuhan. Betul ya? Tiba-tiba pekerjaannya dikubi, marah-marah sama Tuhan. Padahal apa? Belum tentu
Ketika dia mencari pekerjaan itu, dia melibatkan Tuhan di dalamnya. Betul. Ada satu teman saya itu, dia kebutuhan, kemudian dia hutang sana-sini secara online. Ternyata dia ditipu dan bunganya itu 45%, hanya dia utang beberapa juta. Akhirnya mutar, kemudian sekarang dia setengah mati untuk membayarnya. Kemudian dia SMS saya tidak lagi mau melayani Tuhan, saya tidak lagi mau percaya Tuhan, saya tidak mau berdoa. Kemudian saya katakan, saya berdoa buatmu. Dia bilang, Bung, berhenti berdoa buat saya. Saya tidak percaya Tuhan. Saya tidak lagi setia sama Tuhan. Saya tidak mau melayani Tuhan. Dia berkata demikian. Kemudian saya katakan, dengar saya, Bung. Sebelum kamu hutang, kamu berdoa sama Tuhan. Dan kamu cari itu kehendak Tuhan apa tidak. Diam, dia tidak bisa jawab saya. Kenapa ketika kamu hutang, kamu tidak melibatkan Tuhan. Tetapi ketika hutang itu bergulung, kau salahkan Tuhan. Betul tak? Seringkali. Ketika kita hidup dalam kesenangan, kita lupa Tuhan. Tapi ketika kita ada dalam pergumulan, baru kita salahkan Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, ingat baik-baik. Yesus Kristus sudah membuka jalan buat kita. Kita boleh datang sama Tuhan. Kita boleh ngomong apa saja pada Tuhan. Kita boleh menyampaikan keluh kesah kita sama Tuhan. Artinya apa? Relasi kita dihidupkan kembali kepada Tuhan. Maka semua orang boleh berteriak. Pemazmur sendiri pun berteriak kepada Tuhan di tengah-tengah kepedihan hatinya. Dia tidak perlu imam. Tidak perlu pengantara. Dia boleh datang sama Tuhan. Maka saya mau katakan buat kita. Solusi antara pergumulanmu hanya sejauh lutut dengan tanah. Kadang Tuhan mengizinkan beban untuk menindih kita sehingga lutut kita bisa bertelut. Kadang Tuhan mengizinkan pergumulan yang merupakan salib Tuhan untuk menindih kita sehingga di sana kita boleh menyadari aku masih punya lutut untuk bertelut dan berdoa pada Tuhan. Karena kita memahami, Yeremia berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Kita memahami, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tapi seringkali, kita hanya berdoa dikala kita punya masalah. Tadi pagi saya sempat mempost satu kalimat yang sangat indah di Facebook. Inti daripada kalimat itu. Ketika engkau hanya berdoa dikala ada pergumulan, maka engkau sedang ada di dalam pergumulan itu sendiri. Betul ya? Kalau demikian pertanyaannya, waktu doa yang tepat itu seperti apa? Waktu doa yang tepat itu, waktu yang bagaimana? Dengar baik-baik kalimat saya. Waktu doa yang tepat itu dikala engkau tidak mau berdoa. Itu adalah waktu yang tepat engkau berdoa. Amin itu? Waktu doa yang tepat adalah ketika engkau tidak mau berdoa. Pakai waktu itu untuk berdoa. Dan di sini mari kita boleh sungguh lagi belajar satu hal. Yesus sudah membuka relasi kita, menghidupkan kembali relasi kita dengan Tuhan. Dan biarlah dalam relasi itu kita pergunakan. Jangan pernah berkata Tuhan jauh dari kita. Tidak. Bukankah Alkitab katakan, Yesus hanya sejauh apa? Yesus hanya sejauh doa. Jangan dilanjuti, nanti dipikir saya saingan Glenn Fredly. Iya. Jadi otomatis kita memahami, ini menjadi hal yang pertama. Kenapa kematian yang menghidupkan? Karena kematian yang menghidupkan kembali relasi kita dengan Tuhan. Amin itu. Relasi kita dengan Bapa, maka saudara dan saya bisa panggil Bapa. Betul? Dulu susahnya minta ampun. Tapi setelah Yesus datang, Yesus mengajarkan Bapa. Bapa dan anak. Bapa tahu apa yang dibutuhkan oleh anak. Amin itu ya. Tapi mungkin saja anak tidak tahu apa jawaban yang terbaik daripada Bapa. Tapi tugas anak adalah minta sama Bapa. Dan biarkan Bapa menjawab seturut dengan kehendaknya. Ini hal yang sangat indah. Tidak ada agama manapun yang mengajarkan relasi kita dengan umatnya, dengan Allahnya itu dalam relasi Bapa dan anak. Tidak ada. Yang ada hanya ada di dalam Yesus Kristus sendiri. Maka pastikan bahwa saudara tidak salah alamat ketika percaya Yesus. Amin itu ya. Saudara tidak pernah salah alamat ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah yang membuka relasi itu. Dia yang menghidupkan relasi itu. Dan dialah jaminan. Maka dikatakan, apapun yang kau minta di dalam namaku, aku akan berikan.
Apa yang saudara mengerti tentang di dalam namaku? Bukan berarti nama Yesus itu jimat. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kadang-kadang orang Kristen, kadang-kadang apa namanya itu, saking rohaninya, salah satu, oh darah Yesus. Begitu ya. Oh, dalam nama Yesus, gitu kan. Saya kadang-kadang kaget juga, kenapa begitu ya? Oh, darah Yesus, gitu ya. Jadi sedikit-sedikit, haleluya. Nah, dari darah Yesus. Hati-hati, jangan kita lata seperti itu. Istilah dalam nama Yesus, berdoa dalam nama Yesus, itu bicara tentang kita yang sudah hidup dalam Yesus, dan kita sudah tahu kehendak Tuhan. Maka kita pakai nama Yesus sebagai nama untuk kita hidup dan meminta sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, yang bisa kita lihat di sini. Kita bisa lihat itu dalam ayat yang ke-39. Mari kita baca sama ayat 39. 1, 2, 3. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah ia apa? Sungguh orang ini adalah apa? Anak Allah. Perhatikan baik-baik. Yang kedua adalah kematiannya menghidupkan. Tidak hanya membuka jalur, menghidupkan jalur kita dengan Tuhan. Tetapi yang kedua adalah memberikan sebuah bukti bahwa kehidupan rohani terjadi di salib itu. Kehidupan rohani terjadi di salib itu. Melalui siapa? Musuh Yesus. Siapa itu? Perwira. Dan di sini kita melihat, ketika perwira itu melihat kegelapan yang begitu luar biasa. Dalam ayat yang ke-33. Dan melihat bagaimana Yesus sendiri secara tenang, dalam bijaksana Allah, dia boleh menghadapi setiap cercaan yang ada dan memberikan kalimat-kalimat yang begitu sangat agung yang tidak dapat diucapkan oleh siapapun juga. Semua peristiwa itu menjadi satu rentetan yang menggetarkan perwira ini. Apalagi dengan kegelapan yang ada. Ada yang berusaha menafsirkan bahwa pada saat itu bertepatan dengan gerhana matahari. Tetapi mari kita melihat bahwa sebenarnya itu konsep yang salah, yang menghindar daripada mujizat. Kenapa? Karena yang pertama, peristiwa Paskah itu terjadi pada bulan purnama. Dan kalau dalam bulan purnama, maka tidak mungkin terjadi gerhana di sana. Karena posisi matahari dan bulan itu posisi yang tepat. Sehingga tidak terjadi gerhana matahari. Yang kedua, gerhana matahari tidak akan pernah terjadi lebih daripada 15 menit. Tetapi ini terjadi selama 3 jam. Kalau demikian, maka itu bukan gerhana matahari. Kalau demikian, itu adalah karya supranatural daripada Allah Bapa sendiri. Yang mau menunjukkan bahwa dia murka terhadap manusia. Dan murka itu ditimpakan di atas Yesus. Dan ketika perwira ini melihat akan peristiwa ini, dia digetarkan. Dan akhirnya dia berkata, dia ini sesungguhnya apa? Anak Allah. Anak Allah itu sama dengan Allah, karena esensinya adalah Allah. Kalimat ini kalimat yang tidak boleh sembarang diucapkan. Karena pada saat itu, Kaisar menamakan dirinya adalah Allah. Betul ya? Kaisar menamakan dirinya Allah. Dan dia mengizinkan Allah orang Yahudi hanya satu, yaitu Allah Yahweh. Tidak boleh Allah yang lain. Tapi ketika perwira ini berkata, dia ini adalah anak Allah. Maka perwira itu sedang mencetuskan Allah yang lain. Dan seharusnya risikonya dia dibunuh. Tetapi kita memahami, keselamatan itulah yang diterima dalam anugerah itu. Kerohanian yang dihidupkan itu. Memberanikan dia bersaksi bahwa yang tergantung di kayu salib bukan manusia biasa. Tapi yang tergantung ini adalah Allah itu sendiri. Anak Allah itu sendiri yang telah jadi manusia. Dan dia mati. Ketika kalimat ini muncul, maka kita memahami kematian Kristus adalah kematian yang bermakna untuk menghidupkan. Dan di sana perwira ini tidak hanya penjahat di sebelah kanan yang menerima keselamatan, anugerah keselamatan. Tapi perwira ini juga dihidupkan kerohaniannya. Dia boleh sungguh lagi mengakui segala dosanya. Dan dia semakin mengalami kehidupan baru di dalam Tuhan. Kehidupan rohani di hadapan Tuhan. Tanpa Yesus membuka jalur kita dengan Bapa, tidak mungkin perwira ini diselamatkan. Tetapi karena Yesus membuka jalur, perwira ini diselamatkan dan kerohaniannya diubahkan. Tanpa Yesus membuka jalur, saudara dan saya tidak akan pernah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi karena Yesus membuka jalur kepada Bapa, saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41. Di sana dia menyebutkan beberapa orang. Di sana dikatakan ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh dan di antaranya siapa? Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses dan juga Salome.
Mereka semuanya telah apa? Mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan dia. Sebenarnya kalau ini dibaca oleh orang Yahudi itu satu sesuatu yang mengkagetkan luar biasa. Mengapa? Karena pada saat itu, budaya pada saat itu, dia tidak boleh mengizinkan seorang perempuan menjadi saksi di depan umum. Yang kedua, pada zaman itu, perempuan memiliki nilai yang begitu rendah. Sehingga jangankan menjadi saksi. Ketika ada tamu datang, dia tidak boleh duduk sama-sama dengan tamu di depan, di ruang depan. Maka dalam zaman Paulus, seorang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin jemaat. Itu budaya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati, di sini diceritakan bahwa ada murid-murid yang melayani Tuhan. Dan murid-murid ini bukan bicara tentang 12 murid, tapi bicara tentang perempuan-perempuan yang setia mengikut Tuhan. Apa yang saudara dan saya mengerti di sini? Kematian Kristus tidak hanya bekerja untuk membuka relasi kita dengan Tuhan. Kematian Kristus tidak hanya menghidupkan kerohanian kita untuk kita percaya sama Tuhan. Tetapi kematian Kristus juga beroperasi dalam kondisi budaya pada saat itu. Memperbaiki budaya. Budaya yang tidak sesuai dengan Tuhan. Sungguh-sungguh diperbarui oleh Tuhan. Dan di sana budaya itu kembali direstorasi oleh Tuhan. Sehingga budaya itu memiliki sebuah kehidupan yang dikaitkan dengan Tuhan. Orang-orang yang tidak dianggap itu dirangkul oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak dipedulikan, orang-orang yang dianggap tidak berharga, itu dipedulikan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Yesus datang ke dalam dunia, orang pertama yang dipakai oleh Yesus siapa? Maria. Betul ya? Karena bukan Yusuf yang dipakai, tetapi kandungan Maria. Yang kedua, ketika Yesus bangkit, ketika Yesus menderita, siapa yang mengikut Tuhan Yesus sampai kepada kayu salib? Siapa? Perempuan-perempuan Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus bangkit, orang pertama yang bertemu dengan Tuhan Yesus siapa? Siapa? Maria Magdalena. Mari kita melihat. Apakah itu sebuah kebetulan? Tidak. Tuhan sedang merestorasi budaya pada saat itu. Tuhan sedang menghidupkan kembali budaya pada saat itu. Budaya yang tidak menghargai akan nilai gambar dan rupa Allah. Itu diperbaiki oleh kematian Kristus. Sehingga semua orang dibawa untuk boleh melihat bahwa semua berharga di mata Tuhan. Maka jangan heran sekarang. Persekutuan G3 Kobe, ketuanya itu adalah seorang perempuan. Betul ya? Persekutuan G3 Shikoku itu ketuanya adalah perempuan. Gereja G3 Minami Ibaraki, ketuanya adalah perempuan. Kalau kita hidup dalam budaya Yahudi, maka seharusnya tidak boleh, bukan? Tapi sekarang semua diperbaharui. Dan semua orang punya hak untuk melayani Tuhan. Semua orang yang percaya harus memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan kalau saudara dan saya perhatikan, perempuan-perempuan ini tidak hanya melayani Tuhan. Ketika Yesus melayani sebelum masuk dalam penderitaan. Mereka tidak hanya melayani Tuhan ketika Tuhan Yesus masuk di dalam penderitaan. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka terus melayani Tuhan. Bahkan selanjutnya kita melihat sebelum Yesus naik ke surga, mereka juga setia melayani Tuhan. Kalau saudara memperhatikan di sini. Maka Tuhan sungguh-sungguh masuk dalam budaya. Memperbaiki hal yang tidak baik di sana. Menghidupkan kembali nilai-nilai rohani di sana. Sehingga semua orang boleh melayani Tuhan. Dan semua orang mulai merasa bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Mungkin engkau ada dalam satu budaya tertentu yang mungkin engkau disepelekan. Mungkin engkau ada dalam keluarga dan mungkin sejak kecil ada pilih kasih di antaranya dan engkau berkata, karena aku seorang perempuan, suku saya lebih mengutamakan laki-laki. Maka ketika saya lahir dan mereka cek bahwa saya ini perempuan, mungkin saya disepelekan. Tapi ketika dicek itu laki-laki, maka betapa bahagianya keluarga itu. Dan akhirnya engkau bertumbuh di dalam kurang kasih sayang dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan satu hal yang indah. Ketika engkau datang pada Tuhan, engkau datang pada salib Tuhan. Dia datang dan merangkulmu. Mungkin engkau punya banyak kekurangan.
Dan yang kekurangan itu orang mulai menyepelekan hidupmu. Tapi jangan lupa, ada seorang perempuan yang memiliki pendarahan 12 tahun. Dia sudah menghabiskan segala sesuatu, bahkan dia disepelekan. Karena dia mengalami pendarahan dan dianggap najis. Tapi ketika dia datang sama Tuhan, Tuhan menyambut dia dan berkata, "Hai anakku." Ucapan itu adalah ucapan yang mengangkat. Sehingga ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita datang pada salib Tuhan, tidak ada satupun yang dibuang oleh Tuhan. Amin itu ya. Tapi semua orang diangkat, diposisikan sama di hadapan Tuhan. Dalam agama-agama tertentu, ada perbedaan-perbedaan gender dan ras dan lain sebagainya. Tetapi di hadapan Kristus semuanya sama adanya. Maka sekali lagi, saudara dan saya tidak salah alamat. Ketika kita datang pada Tuhan, semua adalah anak. Bahkan Yesus berkata, kita tidak hanya anak, tapi dia berkata, aku tidak memanggil kamu lagi hamba, tapi kamu apa? Sahabat. Begitu sangat luar biasa. Istilah sahabat itu bicara tentang kalau satu raja, kalau dalam satu raja, biasa dalam sebuah kerajaan, ada raja, maka biasanya raja punya sahabat. Sebelum keputusan keluar, biasanya raja bicara dengan sahabat tentang keputusan itu. Ketika sahabat memberikan masukan, baru keputusan itu keluar. Betapa luar biasanya Tuhan mengangkat kita ketika dia berkata kita adalah sahabat. Kita bisa jadi sahabat karena Tuhan menghidupkan kita. Kita menjadi sahabat karena Tuhan menghidupkan relasi kita. Kita menjadi sahabat oleh karena Tuhan merestorasi seluruh kehidupan kita. Maka di sana kita memiliki kehidupan. Kematian Kristus adalah jaminan buat kita. Maka jangan kita heran. Paulus berkata begini, kalau Kristus tidak mati dan Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah apa? Percayanya kamu. Bahkan kita memahami kematian dan kebangkitan Kristus adalah inti daripada Injil. Saya ulangi kalimat ini. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah inti daripada Injil. Kalau itu semua dicabut daripada kekristenan, kekristenan itu akan menjadi organisasi sosial. Ketika kematian dan kebangkitan Kristus tidak lagi disampaikan dalam mimbar gereja, maka gereja itu hanya menjadi sebuah organisasi pertemuan, tetapi bukan gereja yang sejati. Karena gereja mengintikan dua, kematian dan kebangkitan Kristus. Pendeta yang sejati tidak boleh berhenti berbicara tentang kematian. Pendeta yang sejati tidak boleh berkhotbah lepas daripada kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi ketika bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus, maka tidak mungkin kita tidak berbicara tentang dosa. Harus berbicara tentang dosa. Karena kematian dan kebangkitan itu terjadi oleh karena ada dosa. Saya tutup dengan kalimat ini, hati-hati ketika kita kembali ke Indonesia, beribadah di beberapa gereja Indonesia. Mengapa demikian? Saya sempat mengikuti kursus khotbah yang dilakukan oleh dosen dari Seminari Alkitab Asia Tenggara. Cukup banyak pendeta yang mengikuti kursus, mungkin sekitar 275 pendeta. Ada yang dari dalam dan dari luar. Maksudnya luar negeri. Akhirnya ketika materinya itu disampaikan oleh Pak Beni Solihin, beliau pakar khotbah dan beliau doktor ministrinya itu adalah dalam bidang khotbah. Selesai itu dibikin kelompok dan akhirnya saya ada pada satu kelompok yang di mana ada 5 pendeta. Di dalam diskusi itu kemudian kami disuruh untuk membuat outline khotbah tentang tema pembuangan bangsa Israel ke Babel. Akhirnya kami diskusi. Ketika diskusi, satu hamba Tuhan yang dari Brisbane, satu dari Toraja, satu dari Surabaya, saya dari sini maksudnya, ya, dan satu dari Kelapa Gading. Ketika kami diskusi, kemudian dalam diskusi ini kita fokus, banyak yang fokus kepada peristiwa di Babel. Bagaimana kondisi orang Israel di Babel. Kemudian saya katakan begini, biasanya dalam latar belakang konteks teks dan teks itu tidak akan pernah lepas daripada latar belakang mengapa mereka ada di Babel. Itu perlu dilihat. Kemudian yang satu tanya, yang dari Brisbane tanya, kalau menurut Pak Ayub kira-kira latar belakangnya apa? Saya katakan tidak lain dan tidak bukan karena pemberontakan bangsa Israel. Dosa bangsa Israel akhirnya mereka dibuang. Ketika saya sebut dosa, satu pendeta dari Kelapa Gading, dia langsung menyela saya, Pak Pendeta, jangan menyebut dosa.
ketika khotbah. Saya kaget luar biasa. Kemudian dikatakan apa? Dosa adalah kalimat yang sangat-sangat tidak suka didengar oleh jemaat. Saya tanya, jemaat yang mana? Betul tak? Jemaat yang mana? Saya juga punya jemaat, betul lah. Jemaat. Saya di gereja saya tidak bicara tentang dosa, Pak. Karena kalimat itu, kalimat yang sangat-sangat tidak suka didengar oleh mereka. Kemudian saya katakan begini, kalau Bapak tidak mau membicarakan tentang itu, apakah Bapak mengerti tentang anugerah? Keselamatan itu anugerah. Kenapa anugerah? Karena manusia tidak bisa melepaskan dirinya daripada dosa. Saya katakan pada dia, dosa bukanlah merupakan sebuah kejahatan. Tapi dosa adalah penyebab daripada semua kejahatan. Dan dosa itu tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Maka Yesus harus datang untuk menyelesaikan dosa itu. Kalau dosa tidak disampaikan dari mimbar, kita tidak akan pernah menemukan anugerah. Betul? Dosa tidak diserang dari mimbar, maka saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengerti tentang salib itu sendiri. Ketika saya bicara seperti itu, kemudian pendeta dari Toraja dan Surabaya dikatakan, betul Pak, saya setuju, dosa kita bicara. Kita memahami, ketika kita tidak bicara tentang dosa, maka kita tidak akan pernah bicara tentang kematian. Ketika kita tidak bicara tentang dosa, kita tidak akan pernah bicara tentang kebangkitan Kristus. Karena inti Injil adalah kematian dan kebangkitan Kristus itu sendiri. Bawa berita ini, sampaikan pada dunia. Tidak akan ada kuasa apa-apa seorang pendeta akan berkhotbah kalau tidak menyinggung tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam satu tempat yang di Madison Square, di sana Billy Graham khotbah hampir 2 jam. Dan apa yang terjadi? Ketika dia buat tantangan, tidak ada seorang pun yang bertobat. Padahal biasanya selesai khotbah, biasanya Billy Graham buat altar call, banyak yang maju. Tapi saat itu tidak ada. Sekitar 35 ribu orang membludak di dalam Madison Square. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satu pun yang maju. Ketika selesai kemudian mereka ke hotel, Billy Graham bertanya pada apa namanya itu teman dekatnya pada saat itu. Kenapa ya? Hari ini kok gak ada yang merespon tentang khotbah saya? Apakah dalam khotbah saya ada salah? Jawab daripada teman dekatnya Billy Graham, apa? Hari ini kamu khotbah 2 jam, tapi saya tidak pernah mendengar satu kalimat pun tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Ketika kamu tidak menyebut itu, tidak ada kuasa di dalam khotbahmu. Karena tujuan Injil hanya itu saja, inti Injil hanya itu saja. Engkau punya banyak cerita, tetapi kau tidak pernah berbicara tentang itu. Doakan GI3. Doakan hamba-hamba Tuhan yang ada di GI3. Sehingga ketika mereka berkhotbah, mereka tidak boleh berkhotbah keluar daripada kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itulah inti Injil. Sekarang banyak gereja tidak lagi mau berbicara tentang itu. Tetapi doakan supaya GI3 terus berbicara tentang inti Injil ini. Sehingga Injil terus disuarakan. Biarlah kematian Kristus dan kebangkitan Kristus terus disuarakan. Karena itu kemenangan kita, itulah yang menghidupkan kita. Mari kita tunduk kepala. Dan saya minta dengan hormat Ibu berdoa. Dan setelah itu saya akan memimpin perjamuan kudus. Nama Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur bahwa pada hari ini kami boleh diizinkan, diberikan kesempatan untuk memperingati akan kematian Kristus di kayu salib. Hari yang membawa kami merenungkan kembali akan arti dan anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Siapakah kami sehingga kami Tuhan Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini lagi kami boleh diteguhkan, dikuatkan, diingatkan, disadarkan akan siapa kami di hadapan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika kehidupan kami dikontraskan dengan salib Kristus, betapa nyata siapa kami. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menyucikan, menguduskan lagi kami. Segala kebaikan, segala kemanisan, segala keramahan, segala pelayanan kami.
itu bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau datang kepada-Mu Tuhan Yesus, menyerahkan diri kami apa adanya. Sebab Tuhan, Engkau yang mengenal diri kami jauh lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Allah telusuri setiap relung hati kami. Allah selidiki setiap pemikiran kami, setiap perenungan kami. Bawa kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib, jauh lebih berharga dari segala-galanya. Bawa kami di dalam Roh Kudus-Mu memahami arti pikul salib di dalam hidup, sehingga kami tidak membuang-buang waktu hidup kami percuma, melainkan kami boleh mengisinya di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, di dalam kehausan untuk melayani Tuhan dan hidup mempermuliakan Tuhan. Kalau kami selama ini Tuhan masih gagal, masih menyia-nyiakan waktu kami untuk kesenangan kami sendiri, untuk suka-suka kami sendiri, untuk sukacita kami sendiri, Tuhan ampuni kami. Kalau selama ini ya Tuhan, kami masih begitu egois dan memakai semua waktu kehidupan kami hanya untuk diri kami sendiri dan kami lupa melayani Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang padamu, kami bertobat, kami mohon ampun. Ampuni kami Tuhan, bawa kami untuk melayani Tuhan. Apapun yang masih saat ini membelenggu kami, membuat kami jauh dari Tuhan, membuat kami hanya sekedar Kristen namun kami tidak mencari Tuhan, Tuhan kami berdoa biarlah Engkau putuskan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan bawa kami untuk membuka hati kami sepenuhnya dipimpin oleh kebenaran Roh Kudus sehingga kami selalu haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu, bawa hamba-Mu untuk selalu takluk di bawah salib Kristus, mengutamakan pemikiran Kristus di atas segala-galanya. Pakai hamba-Mu, berikan hikmat bijaksana, ketekunan untuk menjadi pemberita firman. Dan pakai kami semua Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia, menyatakan hikmat Tuhan, menyatakan sebagai pribadi yang mau selalu mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan demi kesempatan, anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami datang kepada Tuhan. Salib Kristus itulah yang menjadi pembuka harapan bagi kami sehingga kami dapat datang, kami dapat selalu datang siapapun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi semua teman-teman kami, kenalan, saudara, saudara-saudara kami yang selama ini kami gumuli, mereka belum mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau buka hati pemikiran mereka dan mereka boleh datang menyerahkan dirinya pada Tuhan dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa bagi setiap pelayanan penginjilan yang dilakukan, yang kami lakukan, yang dilakukan badan-badan misi, yang dilakukan misionaris, yang dilakukan hamba Tuhan, yang dilakukan pelayan-pelayan Tuhan, yang kami semua lakukan. Tuhan berkati agar lewat itu semua Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, firman Allah diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa, tidak hanya bagi gembala kami, namun juga bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Engkau terus berikan hati yang setia dan tekun melayani Tuhan, hati yang terus haus mencari kebenaran firman Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, akan semua jemaat Tuhan, kami yang berada dalam pergumulan, entah itu kelemahan tubuh, sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan dalam lingkungan sosial, apapun itu Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia mendengar dan menjawab setiap seru doa kami. Kami menyerahkan Tuhan Yesus keberadaan gereja ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Seluruh G3 se-Jepang Tuhan berkati. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati. Semua jemaat Tuhan, Tuhan berkati agar terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati. Tuhan karuniakan kedamaian. Tuhan berkati pakai setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi duta-duta pembawa damai. Tuhan berkati bangsa Jepang ini juga agar boleh terus aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada makanan kami secukupnya, dan perdonilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Jemaat yang kekasih, saya memberikan kesempatan beberapa detik. Tundukkan kepalamu, minta ampun di hadapan Tuhan jika ada sesuatu yang perlu diselesaikan sehingga kita boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk boleh masuk di dalam perjamuan kudus ini. Silakan mengambil waktu sejenak. Saya mengundang petugas perjamuan kudus maju ke depan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan memberkati kami sampai saat ini. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami sehingga ketika kami masuk lebih dalam dalam perjamuan kudus ini, kami semakin memahami makna daripada perjamuan kudus ini. Dan makna itu boleh terpatri dalam hidup kami. Sehingga hari demi hari kami semakin mengasihi Tuhan. Dan kami boleh semakin melayani Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami dan melayani kami. Dan menghidupkan kami kembali. Sehingga dengan demikian kami boleh memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Inilah hidup kami, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan memulai perjamuan kudus ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita mendengarkan penetapan sakramen perjamuan kudus sebagaimana yang terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Jemaat sekalian, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Undangan perjamuan kudus ini disediakan bagi setiap jemaat Tuhan yang telah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, yang boleh sungguh lagi memproklamirkan imannya melalui baptisan kudus, dan juga mendewasakan imannya melalui peneguhan katekisasi. Pribadi-pribadi inilah yang diundang masuk di dalam perjamuan kudus ini. Jemaat yang kekasih, lihatlah roti yang ada pada tanganku. Roti yang kita pecah-pecahkan ini melambangkan tubuh Kristus yang hancur di atas kayu salib karena menebus kita dari segala dosa dan kecemaran hidup kita.
Jemaat yang kekasih, lihatlah cawan dan anggur yang ada pada tanganku. Cawan yang tercurah ini melambangkan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib karena menebus kita dari segala dosa dan kecemaran hidup kita. Ambillah dan bagikanlah di antara kita semua. Sambil roti dan anggur dibagikan, saya mengundang pelayan altar untuk maju ke depan dan kita mengangkat pujian yang sudah dipersiapkan. Bersama dengan jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita dan kita mengangkat pujian yang sudah dipersiapkan ini menjadi sebuah komitmen kita. Menjadi sebuah seru doa kita di hadapan Tuhan. Menjadi sebuah pengakuan akan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Angkat kepada Tuhan melalui kasih iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Kita mengangkat roti yang ada pada tangan kita. Sebab Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah. Masih tetap dalam sikap doa. Di dalam kasih, iman dan pengharapan kita kepada Kristus, kita mengangkat cawan yang ada pada tangan kita. Sebab Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah.
saya berikan kesempatan. Mari kita mengucap syukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Naikkan syukur kita bahwa Yesus mati menggantikan kita. Yesus mati karena mengasihi kita. Dan hari ini kita memperingatinya dengan perjamuan kudus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan suara kita, dengan doa kita di hadapan Tuhan. Silakan. Terima kasih Tuhan. Kau mati bagi kami. Dan kematianmu menggantikan kami. Kematianmu boleh menebus kami. Dan kematianmu boleh sungguh lagi menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saya mempersilakan salah satu majelis untuk berdoa mengucap syukur. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Kami mengucap syukur Bapa, siapalah kami ini tetapi hanya oleh karena kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Engkau bahkan melayakkan kami untuk kami boleh datang bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini. Tuhan, kiranya lewat perjamuan kudus ini kami boleh mengingat akan betapa besar kasih Tuhan, di mana Engkau telah menebus kami, Engkau telah menghapus setiap dosa dan salah kami lewat darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib, lewat kasih pengampunan-Mu ya Bapa, Engkau mati buat kami semua yang percaya kepada-Mu Bapa. Biarlah hidup kami boleh terus mengingat anugerah kasih Tuhan, mengingat atas karya kematian Tuhan, penebusan dosa dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh terus melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan Engkau selalu. Terima kasih ya Bapa di surga, ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya Tuhan, silakan duduk kembali. Sambil cawan dikumpulkan kembali, kita mengangkat pujian tadi yang sudah dipersiapkan oleh liturgos. Mari saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang sama-sama kita boleh lihat di proyektor dengan semangat. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, suatu gereja dari kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Asher dan kolektan untuk maju ke depan sambil kita menyanyikan Ku Heran Allah Mau Memberi. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata di atas kerajaan sorga, terima kasih atas malam Jumat ini ya Tuhan, sehingga kami dapat diingatkan kembali atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Ya Tuhan, baru saja kami juga menerima firman-Mu dari hamba-Mu Bapak Pendeta Ayub ya Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini dapat kami ingat dan kami dapat menjadi terang di orang bagi orang di sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, baru saja kami juga memberikan sebagian dari apa yang kami miliki ya Tuhan, biarlah itu dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami serahkan sisa waktu malam hari ini hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Juru Selamat kami agung. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya, saya mewakili panitia Paskah mengundang jemaah sekalian untuk hadir kembali di hari Minggu di ibadah Paskah kita yang akan dilaksanakan seperti biasa di jam ibadah kita jam 10.15. Kita percaya biarlah sungguh Tuhan akan membawa kita kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaah sekalian untuk bangkit berdiri. Oleh karena kematian-Nya yang menghidupkan kita, mengajarkan bahwa tidak ada yang dapat pisahkan kita dari kasih-Nya, dan hanya Kristus yang menjadi harapan kita. Mari kita berkomitmen untuk terus berelasi lebih intim lagi dengan Tuhan. Hanya Kristus harapanku. Hanya Kristus harapanku. Terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar kalahkan tak.
dosa dunia, agar kami hidup. Hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, dalam hatiku tak gentar, kuasanya tinggal dalamku, kuasanya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan, kami boleh sungguh lagi menunjukkan akan kerohanian kami yang boleh dihidupkan oleh Tuhan. Dan di sana kami boleh sungguh lagi berrelasi dengan sesama kami untuk menyaksikan tentang kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga kehidupan itu boleh sungguh lagi menjamah sesama kami. Sehingga mereka juga boleh diselamatkan dan dihidupkan. Kami bersyukur dalam ibadah ini. Tuhan boleh berikan kesetiaan bagi Nagata Sang, bagi Kunci Sang, bahkan Maito-san dan juga mungkin Kaito-san dan juga jemaat Tuhan yang lain yang mungkin tidak sebangsa dengan kami. Namun mereka terus setia beribadah dengan kami. Tuhan Engkau berkati mereka, termasuk Yasuzawa-san, Tuhan Engkau berkati. Sehingga mereka semakin bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Dan mereka juga terus meresponi akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat yang kekasih, pulanglah dengan sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa di dalam.